Ramai orang bila dia nak bercerai, dia bercerai dalam keadaan yang tidak tenang. Kesilapan orang, dia membuat kesilapan terburu-buru bercerai. Terlalu emosi. Apa kesan dia bila anda membuat keputusan terburu-buru, tidak tenang? Gaduh-gaduh-gaduh cerai. Apa jadi? Gila talak. Ha, ini yang ramai orang berlaku. Tapi saya dapati ramai wanita yang dah bercerai, gila talak. Lelaki dan wanita bercerai, gila talak. Ramai yang mesej saya, puan saya dah bercerai tapi saya sayang suami saya balik. Saya sayang bekas suami saya. Saya sayang dia walaupun dah kena cerai, dah bercerai ni. Tapi masih anggap suami tu suami. Masih cakap, puan saya dah bercerai. Macam mana saya nak dapatkan balik cinta suami saya? Ha, inilah dia kesan. Bila anda bercerai dalam keadaan tak tenang, anda bercerai dalam keadaan emosi, bercerai dalam keadaan terburu-buru. Tidak ada ketenangan. Ramai orang yang bercerai tak tenang, bila dia tak tenang bercerai, lepas tu bila berpisah, rindu pula. Dan malah menyakitkan, dia je seorang rindu. Suami dia dah move on, suami dia dah ada orang lain dah. Suami dia nak kahwin orang lain dah. Habis. Kau, tak pasal-pasal kau kena kahwin jadi isteri nombor dua pula. Elok-elok kau jadi isteri nombor satu, kau jadi isteri nombor dua pula. Lepas tu stres. Lepas tu lagilah dulu seorang je, bini seorang je. Sekarang dah jadi minda berpoligami pula. So, bila anda menderita dalam perkahwinan, sebelum anda betul-betul nak bercerai, anda rasa anda nak sayang diri anda, anda nak move on, anda rasa anda layak hidup lebih baik, bagus niat tu. Niat tu bagus untuk move on tu. Untuk bahagia, untuk tenang, untuk bahagia. Betul, sebab ibu yang bahagia membawa kepada anak yang bahagia. Anda nak bahagiakan diri anda, tu niat tu dah betul tu, bagus. Tetapi bila anda niat baik tetapi cara salah, bercerai dengan kebencian, bercerai dengan tidak memaafkan, bercerai dalam keadaan terburu-buru, niat baik tetapi cara salah. Dengar eh, niat tidak boleh menghalalkan cara. Cara salah, cara dendam, cara kebencian, perang, turun naik mahkamah, bergaduh-gaduh. Niat anda baik, anda nak bahagiakan diri anda untuk anak anda. Niat anda baik, anda nak selamatkan diri anda dari teraniaya, dari toxic relationship. Niat tu dah baik. Tapi cara salah. Apa kesan? Bila niat baik, cara salah. Hasil dia akan menyakitkan ramai orang, termasuk diri anda sendiri. Belum termasuk lagi kerugian puluhan ribu. Bila bercerai dengan cara berdendam, dengan cara berperang, bercerai dengan bukan cara yang baik, mereka keluar duit, turun naik mahkamah, lawyer sana, lawyer sini, RM30,000 habis. Duit habis lagi. Anak jadi traumatik lagi. Anda dan bekas suami bergaduh, mental, headache lagi. Dengan keluarga terinvolve. Aduh, banyaknya sakitnya.